Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-155. Pada hari ini, pada episode kali ini kita gunakan kesempatannya untuk membahas sebuah pertanyaan dari seorang kawan kita di dalam forum kajian kita terkait dengan Tugas malaikat Munkar dan Nakir dipertanyakan oleh kawan kita di dalam forum itu. Kalau memang azab kubur itu tidak ada dan pengadilan di dalam kubur itu tidak ada, maka lantas apa tugas dari malaikat Munkar dan Nakir itu? Oke, sahabat sekalian, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik yang masih berseliweran di sekitar kita dan membutuhkan jawaban yang lebih tuntas. Karena itu hari ini kita akan mencoba mengkajinya dari dua sumber otoritatif. Yang pertama adalah dari Al-Hadis dan yang kedua kita bandingkan dengan Al-Quran Al-Karim. Mari kita mulai dengan membaca hadis yang memberitakan tentang adanya malaikat munkar dan nakir itu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya mungkar dan yang lainnya nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad? Maka ia si mayit menjawab sebagaimana ketika di dunia Abdullah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya, malaikat Munkar dan Nakir berkata, "Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu." Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan. Dan dikatakan, "Tidurlah." Dia menjawab, "Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku." Keduanya berkata, "Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut." Apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab. Aku mendengar orang mengatakan, "Aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu." Keduanya berkata, "Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, 'Himpitlah dia,' maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab." sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1071. Dari hadis yang panjang ini kita bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama bahwa ketika seseorang meninggal kemudian dikuburkan dia akan didatangi oleh dua orang malaikat yang dikenal atau disebut sebagai munkar dan nakir. Munkar warnanya hitam dan nakir warnanya biru. Kemudian yang kedua dari hadis ini disimpulkan bahwa mereka kedua malaikat ini memberikan pertanyaan kepada sang mayit itu. Menginterogasi. Di hadis yang lain itu digambarkan apa pertanyaannya yaitu siapakah Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu. Di hadis ini digambarkan bahwa pertanyaan itu terkait dengan Nabi Muhammad, siapa dia? Dan kemudian ada yang bisa menjawabnya bahwa itu adalah Rasulullah. Ketika dia bisa menjawab, maka kuburnya akan diperluas menjadi 70 kali 70 hasta. Tetapi ketika si mayit itu adalah orang yang munafik dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka kemudian dia disiksa secara badania di antaranya di hadis ini digambarkan bahwa bumi diperintahkan untuk menjepitnya sampai hancur tulang belulangnya. Oke, sahabat sekalian, intinya hadis ini mengatakan bahwa di dalam kubur ada dua malaikat yang akan menginterogasi dan mengadili dan kemudian memberikan balasan, balasan baik atau balasan buruk. Cerita yang seperti ini bukan hanya di hadis ini, tetapi juga muncul di berbagai hadis yang lainnya. Misalnya hadis berikut ini yang menggambarkan siksanya itu berupa dipukul dengan palu besi kepada seseorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Adapun orang kafir atau munafik, kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan sangat keras yang didengar oleh seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, di hadis-hadis yang berbeda juga diceritakan dengan berbagai macam bentuk siksaan itu. Misalnya, yang berikut ini digambarkan, didatangilah oleh seorang yang berwajah jelek, berbau busuk, dan seterusnya, kemudian dibukakan pintu neraka, dan seterusnya yang menggambarkan bahwa... Ketika seseorang yang munafik, yang kafir, yang banyak dosa, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dia akan dikenai siksa. Itu, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Panas dan uap panas neraka pun mengenainya, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Orang itu berkata, "Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dulu engkau dijanjikan dengannya di dunia." Dia bertanya, "Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan." Orang itu menjawab, "Aku adalah amalanmu yang jelek." Dia pun berkata, "Wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat." (Hadis Riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). Bahkan di hadis yang lainnya yang diceritakan berikut ini digambarkan dengan lebih detail lagi jenis-jenis siksaan itu bagi orang-orang yang banyak mengalami atau melakukan dosa-dosa selama di dunia. Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Jibril dan Mikail menjawab, Ya, adapun orang yang kau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Dia pun disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang kau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, tetapi dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Dia pun disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang kau lihat disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang kau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang memakan harta dari hasil riba. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1386 dari Jundub bin Samuroh. Jadi sahabat sekalian, sangat banyak di dalam hadis berbagai macam periwayatan hadis yang menggambarkan tentang adanya siksaan badania di dalam alam kubur itu bahkan di dalam kuburan itu yang digambarkan bahwa mayit ya jenazah yang meninggal itu baru dikubur itu akan dibangunkan, didudukkan oleh malaikat, kemudian diinterogasi dan kalau tidak bisa menjawab badannya akan dijepit oleh bumi sehingga hancur tulang belulangnya atau dipukul dan sebagainya. Sebaliknya orang-orang yang banyak pahalanya yang baik kuburannya akan diperluas. Nah sahabat sekalian yang menarik cerita semacam ini tidak terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Al-Karim yang namanya azab itu tidak digambarkan di dalam alam barzah atau di dalam kubur. Yang digambarkan oleh Al-Quran adalah penampakan neraka kepada orang-orang yang memiliki banyak dosa. Jadi tidak digambarkan mengalami siksa badan, tetapi digambarkan atau ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Seperti yang diberitakan Allah di dalam surat Ghafir ayat 45 dan 46. فَوَقَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّوْ suul فِرْعَوْنَ an naru أَنَّرُوا يُؤْرَضُونَ عَلَيْهَا wa وَأَشِيَةً wa yawmatakumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal maka allah memeliharanya yaitu musa dari kejahatan tipu daya mereka dan fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Ayat ini menggambarkan tiga hal. Yang pertama, bahwa Firaun dan kaumnya itu dikepung oleh azab ketika Allah menyelamatkan Bani Israel bersama Nabi Musa dari kejaran Firaun itu. Maka, azab yang pertama yang diterima oleh Fir'aun dan kaumnya adalah pada saat mereka ditenggelamkan di Laut Merah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua digambarkan setelah tenggelamnya itu dalam kematiannya atau di alam barza ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Penampakan neraka ini bukan terjadi di dunia, tetapi terjadi di alam kematiannya atau di alam barzah itu. Dan penampakan neraka itu tentu juga bukan di akhirat, karena kalau sudah di akhirat maka bukan cuma ditampakkan, tetapi seperti di kalimat berikutnya, dikatakan kepada para malaikat di hari kiamat itu, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya itu ke dalam azab yang keras, yaitu ke neraka jahanam. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa selama di alam barza kepada Fir'aun dan kaumnya yang mewakili orang-orang kafir, orang munafik, orang yang berdosa tidak dilakukan azab yang bersifat badania melainkan ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Ternyata yang demikian ini juga dikabarkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini. Sesungguhnya, apabila salah seorang di antara kalian mati, akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore hari. Apabila dia termasuk calon penghuni surga, ditampakkan kepadanya surga. Apabila dia termasuk calon penghuni neraka, ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya. Ini calon tempat tinggalmu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada kesesuaian yang sangat jelas antara hadis ini dengan Al-Qur'an, bahwa di alam barzah itu sesungguhnya yang diberikan oleh Allah adalah penampakan calon tempat yang akan dihuni oleh orang-orang yang sudah meninggal itu. Kalau baik ditampakkan surga, kalau dia jahat banyak dosa ditampakkan neraka. Sedangkan yang bersifat siksaan badaniah itu tidak digambarkan sama sekali di dalam Al-Qur'an. Meskipun sejumlah kawan kita dan sejumlah penafsir mengatakan ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan tentang azab itu. Misalnya, surat Al-An'am ayat 93. Walau taro idzil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yawma tujazawna adzabal hun bima kuntum taquluna ala allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, Keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ayat ini sering digunakan sebagai dalil untuk menggambarkan adanya azab kubur, bahwa orang yang mengalami kematian dan pada hari itu kemudian akan diazab dengan azab yang menghinakan. Tetapi, kalau kita lihat redaksinya dan konteks waktunya, sesungguhnya itu bukan bercerita tentang setelah kematian, bukan melainkan adalah pada saat datangnya kematian sangat jelas terlihat misalnya dari kalimat ahriju amfusakum keluarkan nyawamu nah jadi prosesnya itu ya tanda waktunya atau keterangan waktunya adalah pada saat seseorang mengalami kematian bukan sesudah datangnya kematian pada saat kematian itulah malaikat akan mengazab orang-orang yang berdosa dikarenakan dosa-dosanya Demikian pula surat Al-Anfal ayat 50 dan 51 sering digunakan untuk dijadikan dalil bahwa ada azab kubur itu. Tetapi sekali lagi ketika kita baca maka konteksnya ternyata bukan setelah kematian melainkan pada saat datangnya Sakaratul Maut. Walau taro idh yatawafal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa Wadhuku azab al-harik بِمَا bima qaddamat وَأَنَّ Wa anallaha laisa bidhallamil Seandainya kamu melihat Ketika para malaikat mencabut nyawa Orang-orang yang kafir Seraya memukul muka dan punggung mereka Dan berkata Rasakanlah olehmu siksa yang membakar Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Ayat ini pun dengan sangat jelas memberikan keterangan waktunya adalah pada saat malaikat mewafatkan seseorang yang berdosa itu. Walau taro kafaru. Pada saat ketika Allah mewafatkan orang-orang kafir. Jadi ini bukan cerita tentang setelah kematian, tetapi saat datangnya kematian atau sakaratul maut itu. Sedangkan fase alam barzah atau setelah datangnya kematian itu digambarkan di ayat yang berbeda. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idha ja'a humul maut, qala rabbir La ali a'malu sholihan taraktu kalimatun huwa ila hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka maka dia berkata ya tuhanku kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal saleh yang dulu aku tinggalkan tidak bisa Sesungguhnya itu hanya tinggal perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada barzah, dinding pembatas, sampai hari mereka dibangkitkan. Sangat jelas ayat ini menggambarkan orang yang sudah memasuki fase kematiannya, bukan sebelum datangnya kematian atau saat sakaratul maut. Di situ digambarkan, hatta idaja'a ahadahumul maut sehingga ketika datang kematian kepada salah satu di antara orang-orang yang berdosa itu, Robbir Robirjeun dia mengatakan Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Nah di sini menunjukkan bahwa dia sudah memasuki fase yang berbeda, yaitu fase alam barzah. Apa kata Allah? Kalah, gak bisa. Innaha kalimatun huwa ko iluha. itu tinggal ucapan saja yang dikatakannya. Kenapa wamin warohihim barzahun Ila asun. Karena di belakangnya sudah ada barzah dinding pembatas yang membatasinya sampai datangnya hari kebangkitan kelak. Jadi ayat ini menggambarkan sebuah fase setelah kematian tapi sebelum datangnya hari Kebangkitan, itulah yang disebut sebagai alam barzah. Apa yang terjadi di sini? Apakah mereka diseksa? Tidak. Orang yang berdosa itu cuma ketakutan dan mengalami penyesalan, dan kemudian meminta kepada Tuhan untuk dikembalikan ke dunia. La ali fi katanya, supaya aku bisa melakukan amal kebajikan yang dulu aku tinggalkan. Jadi, sahabat sekalian, dengan sangat jelas dan gamblang Al-Quran menceritakan bahwa di hari kematian, sesudah datangnya kematian, dia tidak bertemu dengan malaikat, melainkan justru bermohon kepada Tuhan untuk dikembalikan ke dunia. Tetapi kata Allah, "Enggak bisa, sudah ada dinding pembatas, dinding dimensi yang membatasi, tidak bisa kembali ke dunia sampai datangnya hari kebangkitan kelak." Maka kalau kita cari di dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang menggambarkan bahwa orang yang berdosa di alam barzah itu diadili oleh para malaikat. Tidak ada. Diintrogasi dan kemudian disiksa di sana. Tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran menggambarkan bahwa para malaikat itu tugasnya bukan untuk mengadili. Yang mengadili itu adalah Allah hak Allah untuk mengadili manusia itu. Tugasnya malaikat hanya merekam amal perbuatannya dan kemudian kelak di hari pengadilan di akhirat nanti akan menjadi saksi. Misalnya yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Qaf ayat 19 sampai 23 berikut ini. Waja'at sakratul mauti bilhak, haq makunta minhu tahid wa nufikha Zalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wasyahid. Laqad kunta fi ghaflatin min fa fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan darimu tabir yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Dan malaikat yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Di ayat ini digambarkan apa tugas malaikat itu. Ketika datang sakratul maut, kematian, kemudian dia memasuki alam barzah. Tidak ada gambaran pengadilan di alam barzah itu yang digambarkan kemudian pada saat dia dibangkitkan para malaikat ada seorang malaikat penyaksi ya malaikat penggiring dan malaikat penyaksi yang akan membawanya ke hadapan hakim tertinggi yaitu Allah Azza wa Jalla yang akan mengadili seluruh amal perbuatannya malaikat cuma mengatakan ini catatan yang ada di sisiku Tugas malaikat bukanlah untuk mengadili, tetapi sekedar memberikan kesaksian berupa catatan-catatan yang kita tidak bisa membantahnya. Karena itu di ayat yang berbeda Allah mengatakan bahwa pengadilan itu atau balasan atas seluruh amal kebajikan ataupun dosa-dosa itu dilakukannya bukan di dalam alam barzah, melainkan di hari kiamat, di hari pengadilan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin zaiqatul maut wa innamatu waffauna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Yang demikian ini ditegaskan lagi oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 25. Fakaifa idza jama'nahum wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat wa Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya atau dirugikan. Oke sahabat sekalian, jadi apa kesimpulannya? Ketika kita membaca Al-Quran sebagai kitab suci yang kebenarannya dijamin oleh Allah sendiri digunakan untuk meng check berita-berita selain Al-Quran, ternyata kita mendapatkan kesimpulan yang valid. Bahwa seseorang yang mengalami kematian masuk ke alam barzah, dia tidak akan menemui pengadilan di dalam alam barzah itu. Tidak ada malaikat munkar dan nakir yang diceritakan untuk mengadili mereka di alam barzah. Karena yang berhak mengadili manusia sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan itu hanya terjadi di hari kiamat, di hari kebangkitan kelak, di mana manusia menghadap kepada Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Sedangkan para malaikat tugasnya adalah menjadi saksi berdasarkan catatan dan rekaman yang telah dia lakukan sepanjang kehidupan seorang manusia di dunia. Oke ya sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini mudah-mudahan informasi dari dalam Al-Qur'an ini semakin menguatkan Iman kita, ketakwaan kita, bahwa Allah lah sebenarnya hakim yang sebenar-benarnya terhadap segala amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan membesarkan amal kebajikan kita dan memasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.